SSC Hunter 1 menang 2 kalah. KPT 2 menang 1 kalah. Oh, rejaman yang baik sekali lagi terlihat daripada saudara Muhammad Zarfan. Cantik daripada Nabi Syafiq daripada Zarfan. Pukulan yang bagi saya sangat baik. Oh my, servis. Apabila mereka memandukannya, Suhaib, mereka berjaya mendapatkannya. Kalau kita tengok kan, dari segi perkara Nami tadi, bandingan, bagi saya bandingan yang mengenai kemenangan. 15-10. Hajmi semakin yakin. Dan itu dia. Di antara kedua-dua pemain itu agak sukar juga kerana nak tahu siapa yang kena ambil tu. Kalau kita lihat kat sini, dua-dua lah memang kena memainkan peranan sebenarnya. Sebab sahaja ibaratkan boleh membuatkan sesuatu. Sebab drop dan itu dia. Seperti yang saya jangkakan, Najmi Syafiq semakin bertambah keyakinannya. Semakin konsisten. Banyak lagi first ball di dalam game yang kedua ini. Set itu kalah dan mati yang jauh ni. Tiebreak nanti dia akan fight. Biasanya lah. Dan itu dia penamat untuk game yang kedua. Mudah akhirnya Amir Syairat dengan rejaman yang terakhir menghasilkan mata yang 21-20-22 dalam game yang pertama. Game yang kedua selesa 21-13 untuk KPT Masum Knights. Walaupun tidak punya kemungkinan yang menyebabkan kesan yang lebih baik, biarkan saja. Aizan Amir Syairat yang masuk. Betul-betul di penjuru gelanggang ataupun di kawasan baseline. Kesilapan yang konsisten setakat ini. Wow. Satu insentif yang cukup besar. Dan itulah sebabnya anda melihat Najmi semakin semangat. Mata ke 14 dan mata meninggalkan lawan mereka. Servis ke sasaran 3 dan terkena net itu memang menyukarkan SSC Hunter untuk menaikkan bola itu. Perhatikan nampak sedikit kencangan. Sekali lagi mata demi mata dipungut oleh KPTM. Meletakkan mereka pada angka 19. Suhairi dan dua mata sahaja diperlukan. Sebab memang sebelum ni memang kita tahu nanti ni dia bermain dengan pasukan Johor Tigris dan dia antara salah satu tekong yang mampu untuk melakukan servis-servis yang baik.